Paminsan Cendikia Tanah Laut menggelar daftar ulang bagi peserta yang berhasil lulus pada seleksi nasional peserta didik baru SNPDB tahun pelajaran 2024-2025 bertempat di Gedung Laboratorium Sains dan Teknologi. Menurut keterangan dari PLT Kepala Paminsan Cendikia Tanah Laut sekaligus Ketua Panitia SNPDB mengungkapkan bahwa registrasi ulang dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, mulai dari hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2023. Proses pendaftaran ulang dimulai dengan proses registrasi, pemeriksaan kesehatan, pengecekan berkas, penyelesaian biaya personal, dilanjutkan dengan pengukuran seragam dan penyerahan barang keperluan pendidikan. Kami telah menyiapkan panitia setiap meja untuk memudahkan peserta didik baru untuk melakukan daftar ulang, ujar Sugianto. Dari Humas Paminsan Cendikia Tanah Laut, melaporkan.